Pemirsa sekalian, kita sudah berada di lokasi ya. Ini untuk perjalanan ke arah makam panjang. Nah, terasa sekali auranya udah agak-agak gimana gitu. Auranya, aura mistisnya udah terasa nih. Dan jalannya juga nih lumayan ekstrim tuh jalannya. Tanah licin. Ya. Nih kita ada bertiga, berempat tim. Ya. Tetap ikuti jejak kami, jangan kemana-mana. 1 kilo, lumayan, Pak. 5 batang. Luar biasa. Pakai motor cross nih Pak Agus. Pakai cross nih. Kita ke kiri kan? Ini ke kanan. Ini ke curug. Kanan ya. Ini kanan curug luhur. Ke kanan ini curug luhur. Ini kita ambil ke kiri. Ambil, awas, ya, awas. Karena kan kita lihatin kamera, buka. Ya benar, kita lihat di atas kiri. Kiri ya. Ini curug luhur sana. Curug luhur, tuh posisi curug luhurnya sana, makin gelap ya. Nah, kita terus nih, kita arah kita ke makam panjang. Aura magisnya udah terasa nih. Jalurnya makin ekstrim, jalur setapak. Kemudian mencoba mendeteksi jalur ini supaya eksplor kita malam ini aman dan tidak menjadi hambatan. Pohon damar ini ya Kang. Damar. Kita akan berkeliling komplek pemakaman. Kamar mandi itu. Gua yang itu tadi. Ke kamar mandi toilet. Siapa ambil di sana? Ya. Buat foto. Siapa ambil sana? Tahu kisah semua. Dadah.
kunci ya. Tidak ada siapa-siapa ya. Ini musola kali ini. Musola. Musola ini. Kayaknya musola. Batu berjejer panjang. Berjejer panjang ya. Di sekitarnya tumbuh pohon-pohonnya. Periksa pohon sama saya. Ini pohon damar. Ini kita mau jalan lagi. Nanti kita kawas dulu ya. Nah itu boleh nanti pambil. Kita arahkan ini. Ini air. Airnya. Nah, kok nggak jalan ya? Ini nggak jalan ya. Tapi saya, maaf ya pambil sini pambil. Saya mau ngobrol dulu. Saya mau kasih ke pemirsa. Tapi maaf di sini kayak seperti ada sebuah pembantaian gitu ya. Dulunya gitu. Dulunya ya. Berarti historinya. Ya historinya. Soalnya barusan pas saya datang itu banyak yang menjadi perit. Juga yang keduanya seperti ada suara anak-anak menangis gitu. Tapi entah itu memang gangguan datang ke sini atau entah apa, cuman seperti kayak suatu pembantaian yang luar biasa gitu ya. Apa ini masih apa kisah-kisah pada zaman penjajahan gitu, Pak Ustaz? Ya bisa terjadi, ini kisah-kisah zaman dulu lah. Tapi yang paling kuat tadi saya di sana, kita ada yang ganggu, makanya kenapa saya suruh matiin senter itu ya. Jadi ada yang mau menerekam kita semua gitu. Dari jarak jauh itu udah lari dia. Pas dimatiin senter dia enggak ngejar lagi. Enggak ngejar lagi gitu. Makanya tadi saya sebisa mungkin minta kepada Allah untuk diberi cahaya gitu kan. Alhamdulillah kan tersaksiin tadi kita enggak pakai senter bisa jalan ya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin sekarang kita berziarah dulu, selanjutnya kalau memang ada izin untuk bisa kita ambil sesuatu di sini ya itu kita ambil, kalaupun ya enggak ya setidaknya kita sudah sampai di sini dengan perjuangan yang luar biasa gitu ya. Benar. Mari. Kebala-bala gede. Mana? Tuh, kebala-bala. Ini kita disambut oleh laba-laba ya nih. Nah, ini. Hilang. Ada. Yang di center. Nah, gitu. Nah, ini. Kita akan langsung melakukan ziarah dan tawasul di area pemakaman makam panjang. Air di kamar mandi ini mana ya? Kamar mandi sana. Kamar mandi ini. Itu kamar mandi tuh. Kotor tuh. Kenapa? Gak apa-apa, sedikit. Motor. Airnya ada, gak sedikit malah. Iya. Ayo, bismillah. Ini ada yang tahu gak siapa namanya? Nah itu, saya belum tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya? No name. Saya kecil aja. Ya. Ya, silakan. Jambu ini hutannya. Siapa yang nempel itu? Dari lalu sini, lalu. Dari atas nih. Lalu. Iya.
Yuk kita tawasul dulu. Ya. Makam ini namanya nih, Kang. Coba ini. Nah, ini ya. Parakan Guru Gunung Gede Pangrango. Ini ya. Makam Keramat Cigombong. Makam Keramat Cigombong ya. Parakan Guru Gunung Gede Pangrango. Parakan Guru. Ya. Selanjutnya kita akan buat tawasul dulu, yang tawasul. Lupa di situ aja. Lupa aja. Lupa terus. Matiin aja dulu saya.